Ziad tidak layak diberi ganjaran Zolka Plus. Cadangan untuk memberikan ganjaran setimpal kepada jago lontar peluru negara Muhammad Ziad Zulkifli selepas kemenangan dibatalkan serta pingat emasnya ditarik balik di Paralimpik Tokyo 2020 dianggap tidak wajar memandangkan kegagalan adalah kegagalan. Bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Seri Zulkifli Embong berkata insiden malang dihadapi Ziad harus dijadikan pengajaran dan sekiranya cadangan pemberian ganjaran itu diterima, ia bakal memberi impak negatif pada masa depan sekiranya situasi sama turut berlaku kepada atlet lain. Malah, Zulkifli menegaskan ia tentunya bakal menidakkan syarat-syarat termaktub dalam pemberian ganjaran skim hadiah kemenangan sukan Majlis Sukan Negara. Asasnya, Ziad dalam kes ini, dia dikatakan did not start walaupun mengambil bahagian dalam status protes dan segalanya. Pada akhirnya, kejayaan dia ditarik dan dia tidak berjaya. Gagal. Jadi, bagaimana kita nak menafikan kegagalan itu? Di sini ada yang ingin mengambil kesempatan. Ada yang nak menangguk di air keruh, kononnya nak tunjuk simpati. Saya pun simpati. Kalau nak dikirakan nilai sentimental, saya adalah orangnya kerana sayalah yang mula membawa Ziad sewaktu saya ketua pengarah MSN. Kejayaan Ziad bermula di London 2012, pada masa itu saya ketua kontingen dan dia memenangi pingat gangsa, kata Zulkifli ketika dihubungi BH Sukan. Sebelum ini, Kementerian Belia dan Sukan KBS dilaporkan akan mencadangkan kepada Kabinet mengenai ganjaran setimpal kepada Ziad bagi menghargai pencapaiannya di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Menterinya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata insiden pembatalan pingat emas dan rekod dunia dilakar Ziad tidak pernah dijangka, malah tidak pernah difikirkan ketika dasar pemberian ganjaran kepada atlet yang meraih kejayaan di temasya sukan dibuat. Malah bekas Menteri KBS, Datuk Seri Rezal Merikan Naina Merikan secara lisan turut menyokong usaha yang bakal dibentangkan Faizal itu ke Kabinet nanti. Zulkifli berkata, beliau berpendapat ganjaran yang dicadangkan itu lebih baik digunakan untuk membantu rakyat yang dalam kesusahan susulan pandemik COVID-19. Kecualilah kalau mereka yang cadangkan itu ingin mencari duit sendiri, bagi duit sendiri. Itu lainlah. Tapi jangan guna duit syakam kerana di bawah kategori syakam tak ada peruntukan yang boleh membenarkan Ziad menerima imbuhan ini. Apa yang penting, jangan mulakan kerana kalau diberi nanti apabila ada lagi kes seperti ini berlaku, maka akan jadi haru birulah. Seperti saya katakan, peraturan dibuat untuk diikuti bukan untuk dilanggar. Dalam mana-mana pertandingan ada peraturannya, ada SOP, prosedur operasi standard yang perlu diikuti. Kalau salah, kita terima sajalah. Move on. Lagipun, Ziad sendiri sudah menerima banyak insentif sebelum ini. Dia sudah menerima skim persaraan, skim ini sekali seumur hidup dan dia sudah menerimanya sejak 2016 lagi, tambah Zulkifli. Pada Rio 2016, Ziad bersama Abdul Latif Romli dan Muhammad Ridzwan Muhammad Puzi yang memenangi emas ketika itu masing-masing menerima ganjaran RM1 juta di bawah syakam unit suite kediaman di Trion 888 Equine Park dan Kia Sportage baharu disumbangkan oleh Naza Corporation Holdings. Malah, di bawah skim imbuhan tetap Olimpik SITO, ketiga-tiga atlet itu mendapat RM5,000 setiap sebulan sepanjang hayat bermula daripada mereka memenangi emas berkenaan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.